Polisi Sahabat Anak merupakan wujud nyata kepedulian dari Polri kepada masyarakat, khususnya anak-anak, dalam memberikan penyuluhan dan pembinaan sehingga dapat membiasakan kepada anak-anak sejak usia dini untuk tertib berlalu lintas. Program 3 Ayo yang digelontorkan Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Seno Aji SIK terus digalakkan di Polsek-Polsek jajaran Polrestabes Semarang. Buat tangan atau tali AC sehingga anak-anak kita itu tidak melihat sosok polisi itu yang serem. Jadi melihat kita menjadi sahabat, melihat kita sebagai orang tua, sebagai teman, sehingga ketika kita memberikan sosialisasi masalah kedisiplinan, masalah undang-undang, tentu segera bisa diakomodir oleh anak-anak kita nanti. Kapolsek Tembalang, Kompol Budi Rahmadi SHMH, menerjemahkan kebijakan Kapolrestabes dengan mengadakan kegiatan introduksi dan edukasi kepada anak-anak usia dini di Kecamatan Tembalang. Hari ini ratusan anak-anak siswa-siswi TK Mardi Utomo Tembalang datang ke Polsek Tembalang didampingi para guru dan wali murid untuk mengikuti kegiatan dalam rangka Hari Anak Nasional. Disambut dengan lagu anak-anak di pintu gerbang Mapolsek, anak-anak nampak sumringah. Satu persatu mereka bersalaman dengan para petugas sembari dibagikan bingkisan yang disediakan oleh sponsor. Selamat pagi ya, Mas. Saya dan seluruh rekan-rekan Polsek Tembalang menyambut kehadiran anak-anakku semua dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional dengan event Polisi Sahabat Anak. Kegiatan berikutnya adalah edukasi dan pengenalan rambu-rambu lalu lintas oleh petugas. Beberapa alat peraga ditunjukkan kepada anak-anak dan ternyata beberapa anak sudah paham dengan alat yang ditunjukkan oleh para petugas. Antara lain, lampu dilarang masuk, rambu dilarang berhenti, dan lampu jalan atau traffic light. Setelah acara pengenalan rambu selesai, anak-anak diajak berputar kota Tembalang dengan mobil Big Bon serta dibonceng petugas menggunakan motor patroli dengan terlebih dahulu dipakaikan helm sebagai sarana berkendara. Guru, orang tua, anak-anak, dan para petugas berbaur menikmati semua acara sampai selesai. Acara ini terselenggara atas kerjasama Polsek Tembalang dengan beberapa sponsor. Antara lain, CV Berkah Abadi, Stimuno Vitamin Anak, Pengurus Siswa Namigas, serta Aza Snack. Acara dari TK Mardi Utomo mengikuti Polisi Sahabat Anak dalam rangka Hari Anak Nasional. Kira-kira kesan apa Ibu terhadap kepolisian, Ibu? Kesan dan pesan dari TK Mardi Utomo, kami terima kasih sekali untuk kedepannya polisi sebagai sahabat anak lebih eksis, lebih baik. Luar biasa sekali Bapak-Bapak, luar biasa Pak Kursen, bisa belajar mengenai kepolisian dan kepolisian. Memberikan pelajaran yang bagus buat anak-anak. Halo. Halo teman-teman, hari ini saya masih bersama para anggota Polsek Tembalang juga anak-anak dari TK Mardi Utomo. Tadi kita sudah lihat kegiatan kita dengan anak-anak, jadi termasuk juga kesan mereka terhadap para polisi, juga apa kesan para polisi terhadap anak-anak, juga dari orang tua. Dengan ini kita punya senantiasa punya harapan bahwa ke depan polisi akan memiliki kinerja yang lebih baik. Anak-anak juga semakin baik kesan mereka terhadap polisi dan manfaatnya ke depan. Mereka menjadi calon para pemimpin yang luar biasa untuk Indonesia. Saya sangat terkesan karena adik-adik atau anak-anak kami di wilayah Tembalang, khususnya dari TK Mardi Utomo, ingin sekali berdekat dengan Polsek. Dalam hal ini ada momen yang baik. Kebetulan hari ini adalah hari Anak Nasional Indonesia, sehingga momen ini dimanfaatkan untuk polisi menjadi sahabat anak. Oleh karena itu,
dengan beberapa kegiatan yang ada di Polsek ini sangat meriah dan sangat antusias adik-adik maupun orang tua wali murid, dan tentunya dari Polsek Tembalang memberikan respon yang positif.